Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah hasil latihan bebas ketiga MotoGP San Marino yang digelar pada hari ini Sabtu 3 September 2022 beserta jadwal race MotoGP San Marino dan klasemen terbaru MotoGP 2022. Jack Miller keluar sebagian tercepat dengan catatan waktu 1 menit 31,296 detik. Di posisi kedua ada Francesco Bagnaia, di posisi ketiga ada Enea Bastianini, di posisi keempat ada Maverick Vinales, di posisi kelima ada Fabio Quartararo, di posisi keenam ada Alex Rins, di posisi ketujuh ada Jorge Martin, di posisi kedelapan ada Juan Zarco, di posisi kesembilan ada Alex Espargaro. Di posisi ke-10 ada Franco Morbidelli, 10 nama di atas lolos ke kualifikasi kedua. Di posisi ke-11 ada Mikel Oliveira, di posisi ke-12 ada Marco Bezzecchi, di posisi ke-13 ada Paul Espargaro, di posisi ke-14 ada Luca Marini, di posisi ke-15 ada Alex Marquez, di posisi ke-16 ada Mikel Piro, di posisi ke-17 ada Brad Binder, dan berikut ini adalah hasil selengkapnya. Berikut ini adalah jadwal secara langsung MotoGP San Marino yang bakal digelar pada hari Minggu 4 September 2022. Berikut ini adalah daftar sementara klasemen MotoGP hingga hari ini. Di peringkat teratas ada Fabio Quartararo, di peringkat kedua ada Alex Espargaro, di peringkat ketiga ada Francesco Bagnaia, di peringkat keempat ada Juan Zarco, di peringkat kelima ada Jack Miller, di peringkat keenam ada Enea Bastianini, di peringkat ketujuh ada Brad Binder, di peringkat ke-8 ada Alex Rins, di peringkat ke-9 ada Jorge Martin, di peringkat ke-10 ada Miguel Oliveira. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.